Hello everybody, welcome back to this channel again, still with me in HGR Gaming. Thank you very much everybody for watching the video, and thank you very much everybody for subscribe this channel. Anyway, this time at this moment, let's we continue the video that's about War of Robots. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video kita ya, yaitu tentang War of Robot. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memainkan mode game yang ketiga, yaitu dominasi. Apa itu mode game dominasi? Di sini ada keterangannya, saya bacakan ya. Mode tempur dominasi. Jadi dalam modus ini tujuanmu adalah merebut suar ya teman-teman ya. Semakin banyak suar yang dikuasai oleh timmu, semakin cepat musuhmu kehilangan tiket. Tiket pertama yang kehabisan tiket kalah. Tim pertama yang kehabisan tiket kalah. Oke, perhatian. Waktu pencocokan untuk antrean ini bisa lebih lama dibandingkan pada pencocokan cepat. Oke teman-teman, jadi dalam mode tempur, mode war kali ini kita adalah disuruh banyak-banyakan menguasai suar ya. Dan biasanya dalam medan tempur itu ada kayak semacam lampu sinar yang ke atas ya, bisa berwarna merah atau biru. Kalau merah itu punya musuh, dan kalau biru itu punya tim kita. Jadi dalam mode permain ini kita adalah disuruh menguasai sebanyak-banyaknya. Kalau banyak suar yang kita kuasai, nyawanya musuh itu akan semakin cepat. Tapi sebaliknya, apabila musuh banyak menguasai suar, nyawa tim kita semakin cepat. Untuk itu kita berlomba-lomba. Nah, seperti apa? Penasaran? Langsung saja ya, kita akan mencobanya di mode dominasi. Dan ingat teman-teman, mode dominasi ini cukup memakan waktu untuk mencari teman ya, mencari lawan, karena kita menunggu ada yang online dan mereka mengeklik tombol yang sama, mode dominasi. Dan itu berbeda apabila kita mengeklik mode game yang pencocokan cepat, karena kita akan disesuaikan apabila memilih mode war tersebut. Oke teman-teman, kita sembari menunggu lawan, menunggu teman ya, kita santai-santai dulu sejenak, karena seperti yang dikabarkan di keterangan tadi adalah kita cukup membutuhkan waktu untuk menunggu. Dan itu yang agak membosankan, karena kalau ada pepatah bilang kan menunggu membosankan ya, enggak? Ya memang jenuh sih. Tapi kita sabar saja, kita tunggu saja. Karena kita memilih mode yang dominasi, jadi kita menunggu teman, menunggu lawan yang mengklik tombol yang sama. Rata-rata berapa ini? 25 detik ya. Ini sudah mencapai 54, 56. Oke, kita tunggu sebentar. Ya teman-teman, kita sudah dapat lawan ya, juga dapat teman. Langsung saja kita bermain. Jadi suara itu yang lampu-lampu putih itu ya, putih menyorot ke atas. Kita kuasai ya kan berwarna biru, itu sudah berwarna merah itu musuhnya sudah menguasai. Thank you.
Jadi fokus kita itu sebenarnya bukan lawan ya, bukan musuhnya, tapi adalah lampu. Ya, kita rebut yang ini. Waduh, tim kita baru satu, guys. Tapi membunuh cukup berguna, karena apa ya? Karena dengan membunuh mereka, mereka kesempatan mereka untuk menguasai suara semakin sedikit. Mana ini cepet, guys. Cepet, guys. Ya, fuck. Mana nih tadi? Oh, ini sih. Si Scorpion ini. Tinggal satu. Dari mana ini? Ini yang mereka menguasai suaranya. Jadi ada robot khusus ya, yang dia memiliki kemampuan untuk tidak terdeteksi sama radar, dan itu biasanya digunakan untuk lawan untuk menguasai suara, guys. Itu tadi robot penampakan robotnya tadi seperti tadi. Nah, lockdown, guys, gak bisa kemana-mana, guys. Ah, dik lewat. Kita gunakan. Tanggung, guys. Lawannya itu tanggung suara yang sana ya. 5 suara mereka kuasai, guys. Berat ya. Waduh, selesai di awal. Kita kalah teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita mencoba di battlefield yang kedua ya. Semoga kali ini beruntung. Ingat, fokus kita adalah suar. Biasanya yang tengah ini adalah rebutan vital. Jangan sampai dikuasai musuh, guys, yang tengah ini. Kalau bisa dikuasai tim kita. Good. Kita terpelanting, guys. Robot apa tadi? Kita harus agresif. Tolong kuasai yang itu. Thank you.
sekali tuh. Aduh, kena guys. Wow, lah itu kok si behemoth. Keras itu si Sky Resident, dia biasanya nyuri itu digunakan untuk merebut suar. Kita harus selesaikan dia. Empat suar sudah dikuasai musuh. Keras sekali sih. Serba sekali. Tembakan dari mana ini guys? Suaranya parah nih. Sangat sengit sekali. Ini sebenarnya kita imbang ya guys. Dengarkan suaranya. Belum tuh guys. Waduh, kita kalah. Yang kita kalah teman. Yang kita kalah teman. Wah,
Suara kita guys. Aduh kawan-kawan, maafkan. Ya teman-teman, dua kali kita mencoba dan akhirnya memang kita belum beruntung untuk mendapatkan kemenangan karena cukup sulit ya untuk mendapatkan kemenangan pada kesempatan kali ini, karena ya kita tahu level musuh itu kuat. Ya kita coba untuk di next time ya untuk metode dominasi. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah mengenalkan kalau mode game dominasi itu adalah mencari suar sebanyak-banyaknya. Maka tadi kita lihat dari tim lawan, mereka menggunakan Skyrus yang di war kedua ini ya, dan yang di war pertama itu tadi ada robot yang memang dia memiliki kemampuan untuk tidak terdeteksi di radar, dan dia kerjaannya cuma keliling-keliling untuk menguasai suar. Dia bagi-bagi tugas, dia yang bertugas untuk menguasai, untuk mencari suar, dan teman yang lainnya untuk melawan robot kita. Oke, begitulah strateginya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari saya, dan terima kasih sudah menonton, and see you next time, and bye-bye, thank you very much.